rasa dia pula macam mana. Okey. Assalamualaikum guys. Okey. Ini hari saya nak tunjuk buat sambal belacan yang sedap. Okey. Dekat sini saya dah tunjuk barang-barang dia. Ni bahan-bahan dia. Kita ada 6 biji bawang Holland dan kita ada 1 mangkuk cili hijau. Dan dekat sini kita ada 7 biji limau kasturi. Dekat sini kita ada cili boy yang dah kita kisar. Dan kita ada bawang putih, tomato. Dan kita ada 1 kerat belacan, belacan yang selalu kita gunakan untuk masak. Dan kita ada daun limau, limau purut. 7 helai daun limau purut. Okey. Sekarang ni kita nak masukkan bahan-bahan dia dalam blender. Pertama sekali saya nak masukkan adalah cili. Cili. Okey. Dan kita masukkan limau. Dan kita masukkan bawang putih. Dan kita masukkan daun limau. Dan kita ada tomato. Dan kita ada belacan. Lagi satu saya nak tunjuk tip cara buat sambal belacan yang tahan lama. Kita kena gunakan adalah air panas, jangan menggunakan air paip ataupun air sejuk sebab dia tahan lama. Okey, sekarang ni air ni saya nak masukkan dalam ni. Okey. Sekarang ni kita nak blend bahan yang kita dah kumpulkan tadi. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blender. Sekarang ni kita nak blender bahan dia, bawang Holland. Bawang ni kita blender asing, dia tak boleh kena blend sekali. Sekarang kita nak blender bawang dia, bawang dia kita dah blender. Sekarang kita campur dengan cili yang kita blender pertama tadi, sekarang ni bahan-bahan yang kita sediakan tadi kita dah blender. Sekarang ni kita nak masukkan cili yang kita dah kisar. Sekarang kita nak campurkan sekali. Okey, ini sambal ni kita boleh pakai dalam 1 minggu. 1 minggu ni biasa kita pakai, dia kena penuh. Kena penuh boleh kita pakai dalam 1 minggu. Macam ni kita boleh pakai 2 hari je. Macam ni kita untuk sedia 2 hari je sambal. Okey, sekarang ni kita nak masukkan bahan-bahan perasa dia. Dekat sini kita ada 1 botol air limau. Tapi dalam 1 botol ni kita tak akan masukkan semua. Kita masukkan dalam sukatan dia. Okey, sukatan dia korang tengok daripada atas sampai kat bawah. Tapi kita menggunakan air limau ni sampai sini tau. Ni. Dia ada sukatan dia. Okey. Sekarang ni air limau ni kita nak masukkan. Okey. Sekarang ni dah sampai sini air limau yang saya guna tadi. Sekarang ni kita nak menggunakan garam. Garam dalam 10 sudu dalam 10 sudu kecil kita akan guna. Kita tak menggunakan guna garam banyak. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Dan jangan lupa kita masukkan adalah gula tau. Gula ni korang tak kisah nak guna jenama apa. Tapi dekat sini saya ada 1 kilo gula. Saya menggunakan. Okey.
sekarang ni kita nak masukkan gula ni dalam setengah tau. Bermakna dia dalam 1 kilo tu saya masukkan dalam setengah kilo. Okey, saya masukkan gula ni. Okey. Saya dah masukkan gula ni dalam setengah eh. Sekarang saya nak kacau-kacau dia. Ini sambal belacan turun temurunnya guys. Saya nak rasa dia pula macam mana. Okey. Mantap. Sedap. Korang yang nak makan sambal belacan, yang nak rasa sedap, korang jangan lupa follow channel Rizal Tom Yam. Okey, assalamualaikum. Bye.